pagi, kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Tiada yang dijadualkan pasti terjadi. Ada yang sihat hingga ke hari ini. Ada yang sakit tetapi kuat jiwa membawai. Kerana ingin menikmati, mensyukuri kehidupan yang ditentukan ilahi. Ya Rob, sungguh menakjubkan alam semesta ini. Yang membezakan adalah ego yang ada di dada ini. Pelbagai karakter yang ada pada semua, tetapi agama yang mensatukan kita. Pendirian berbeza memecah belahkan kita. Tamak haluba membuatkan manusia hilang arah tak ke mana. Sehinggakan bumi dicerobohi dari tangan yang tidak berdosa. Maafkanlah kami ya Rob. Kami alfa akan janji kami. Ya Rob, janganlah kami lupa akan pesan Habibullah Mustafa. Luasnya sawah padi ya Rob, ini lagi luasnya ilmu-Mu. Tanpa kami sedari, sungguh kerdil rasa di hati yang kecil ini. Betapa kami lupa apa yang ada lebih berilmu dari diri ini. Tingginya gunung kami mendaki, tinggi lagi cita-cita di hati ingin memiliki. Memiliki akhlak yang dipesan kekasih-Mu agar terus menuju ke syurga Firdausi. Kami memohon agar pengalaman yang kami dakapi menjadi pedoman di dalam diri, agar menjadi insan yang membawa bakti. Amin ya Rabbal Alamin.